Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang value di HDI. HDI memiliki tujuan untuk menciptakan ruang yang aman bagi semua enterpriser untuk belajar tentang kewirausahaan melalui value-nya. Value HDI adalah Live, Learn, Love. Yuk kita kulik satu persatu. Dimulai dari value pertama HDI, Live. Hidup adalah sebuah perjalanan. Kamu perlu memiliki pola pikir terbuka untuk menerima hal-hal baru untuk maju. Misalnya, dengan menjadikan pengalaman sebagai bagian dari hidup kita, kita bisa menjadikan pola pikir kita lebih berkembang dan terbuka terhadap perubahan. Dengan menerima hal baru, kita dapat meningkatkan kualitas diri dan mendorong diri kita menjadi lebih baik. Kemudian, value kedua kami adalah learn. Di HDI, kita perlu memperlakukan setiap individu dengan setara, rasa hormat, dan martabat. Terlepas dari ras, bahasa, agama, budaya, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan kemampuan. Kami yakin bahwa di sini, kita semua dapat belajar dan berkembang. Setiap orang bisa menjadi inspirasi bagi kita. Dengan begitu, kita akan menarik diri kita untuk terus belajar setiap hari. Misalnya, belajar dari pengalaman orang lain dan mengembangkannya untuk kemampuan kita. Selain itu, kita juga harus terbuka dan mengeksplorasi hal-hal baru. Yang ketiga, love. Mencintai, artinya mencintai orang lain dan diri kita sendiri. Misalnya, dengan menjaga kesehatan fisik dan mental agar kita dapat menikmati hidup. Selain itu, mencintai juga bisa dalam wujud integritas, menepati janji, mematuhi aturan negara atau perusahaan, dan menghormati sesama enterpriser. Living to learn, learning to love, and loving to live. Membentuk siklus yang memungkinkanmu melakukan satu hal lagi. Tahukah kamu? Ya, evolve. Evolve adalah value terakhir kami dan juga menjadi nama dari event terbesar kami, Evolve Growth Festival. Tujuan setiap orang dalam HDI adalah untuk terus berkembang melalui nilai-nilai dan kami melakukannya dengan melibatkan komunitas dengan cara yang positif. Kami menyebutnya Service Leadership. Ups, satu lagi fun fact. Tahukah kamu jika dua huruf dari live, dua huruf dari learn, dan dua huruf dari love dapat disusun menjadi evolve? Nah, setelah belajar tentang value HDI, share yuk insight baru yang kamu dapatkan.